Assalamualaikum sobat YouTube. Di sini saya akan mereview unboxing aki GS hybrid dengan tipe 36B20L atau NS40ZL. Inilah fisik dari kemasan aki hybrid. Di sini sudah ada keterangan dalam kemasannya, salah satunya stiker customer care dan keterangan-keterangan dari handle ataupun indikator elektrolit. Di sini kemasannya sudah sangat lengkap, ada bahasa Inggrisnya. Aki ini voltasenya 12 volt dan ampernya 35 ampere. Dalam kemasannya juga sudah ada keterangan bagaimana cara pemasangan aki NS40ZL ini ya. Oke, selanjutnya saya akan buka saja isi dari kemasan aki ini. Langsung saja dibuka saja, ini daleman dari GS hybrid, ada label petunjuk pemakaian. Kalau mau pasang aki bisa dibaca-baca dulu tentang petunjuk pemakaiannya. Di dalamnya juga sudah ada styrofoam biar aman ya, safety. Itu dalamnya. Ini fisik secara keseluruhan, udah dilengkapi dengan handle yang berfungsi untuk mempermudah saat pergantian aki ya. Terus ini adalah tanggal saat di packing, dan ini adalah indikator elektrolit yang berfungsi untuk membaca isinya aki, setrumnya aki ada di elektrolit ini. Ini stiker keterangan dari indikator elektrolit tersebut ya. Dan ini stiker customer care tentang layanan GS hybrid. Tipenya 36B20L atau NS40ZL. Aki NS40ZL hybrid ini bisa buat mobil Toyota Calya, Toyota Agya, Daihatsu Sirion, Daihatsu Ayla, dan masih banyak lagi ya. Aki NS40ZL hybrid ini 12 volt dan 35 ampere. Jadi kalau yang masih 20 ampere bisa di upgrade, dinaikkan menjadi 35 ampere ya. Oke, demikian unboxing dari aki NS40ZL GS hybrid. Terima kasih.